Salam Demi Film Indonesia. Senang sekali saya, Ian Wijaya, berjumpa lagi dengan Anda sekalian untuk menyampaikan loket laporan penjualan film Indonesia di bioskop pada edisi Jumat 6 September 2024 dan menyampaikan jumlah penonton sampai dengan hari Kamis pada tanggal 5 September. Ada 3 film baru tayang pada saat yang bersama. Tiga-tiganya film yang sebenarnya sangat menarik. Film yang pertama, Cinta dari Timur, dibintangi oleh Jodi Pranata dan Adisti Sara sebagai Langit dan Bintang. Istimewanya film ini melakukan syuting di tempat negara tetangga kita yang sekarang kita kenal sebagai Timor Leste. Namun karena jumlah layarnya sangat minimalis, maka jumlah penontonnya pun masih sangat terbatas. Cinta dari Timor. Mama pengen kamu pergi sebelum semuanya terlambat. Tanpa bintang, langit akan gelap. Film yang kedua, Perjanjian Setan. Film yang dibesut oleh Farid Dermawan ini mengisahkan tentang sebuah rumah kos di Jalan Kemboja, Jakarta yang ternyata di sini menyimpan misteri. Jadi, bagi yang sedang mencari rumah kos, berhati-hatilah bila ada rumah kos yang sangat murah. Jumlah penontonnya, Perjanjian Setan. Kartini, kamu sudah harus pergi dari kos saat subuh dan sudah harus kembali lagi sebelum maghrib. Yang ketiga, Seni Memahami Kekasih, film yang ketiga. Kisah cinta antara penulis-penulis muda yang berlangsung di 3 kota di Jawa. Solo, Jogja, dan Magelang. Film ini dibesut oleh Jehan Angga dengan jumlah penonton cukup baik. Angkanya adalah 4168. Liburan numpak mobil lebih gede, gagah gitu loh. Iya, nek pengen sing gagah ya tuku ajaran, Lis, gak usah beli mobil. Eh, bakal bosen karo aku ora, Mas? Ora mungkin hubungan puluhan tahun kira ana bosen nih, Lis. Cinta ki mung telek dibumboni micin, uripmu remuk, Lis. Aku ki mung pengen ngerti, Mas. Teman-teman, ada 6 film lama yang masih bertahan di bioskop. Dan jumlah penontonnya memang masih terus bertambah. Kita mulai dengan Uang Panai 2. Uang Panai 2 ternyata sudah mendekati kesuksesan Uang Panai yang pertama yang dulu tembus 300.000 penonton. Angka Uang Panai 2 sudah mencapai 290.789. Kamu mau nikah? Segera, mi sayang, karena kalau jadi spesialis maka nek lagi nanti tuang panai kok. Rp200 juta. Wow, Uang Panai terlalu mahal. Jadi apa? Kakak Bos sudah mendekati angka 500.000 penonton. Selamat untuk Imajinari dan angka penontonnya adalah 430.102. Kita lihat promo film yang dikirim oleh Imajinari. Bisa. Itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Baru sekarang kakak berada. Dosen gaib menjelang pamit, angka penontonnya sudah mencapai angka 440.356. Dosen gaib. Kalian ikut semester pendek. Anjir, sepi banget ikan. Tagut. Jumlahnya sudah lebih dari 500.000 penonton. Akankah film ini mencapai 1.000.000 penonton? Angka tepatnya adalah 501
1927. Kita lihat cuplikan film yang dikirim oleh Leo Pictures. Terima kasih semuanya, hari ini sudah 500 ribu penonton. Kalian sudah menyaksikan Ainun, Rini dan juga Bagas melawan ilmu abahmu. Dinas Bapak langsung di sebuah hutan jati di Blora. Film ini pun mencatat hasil yang cukup bagus menjelang pamit dari bioskop. Angkanya 516160. Anak saya hilang. Saya udah nyariin kemana-mana. Dan Kang Max sangat fenomenal dengan angka yang tidak main-main. 4.207.230. Akankah Kang Max mencapai 5 juta penonton? Semoga. Banyak oleh-oleh ini dari warga kampung. Ini semua dikasih gratis. Kok kayak ketakutan gitu dia? Kang Max! Sari itu sudah mati. Teman-teman, untuk pekan depan pada Kamis tanggal 12 September ada 3 film baru tayang di bioskop. Yang pertama, Dul Muluk Dul Malik. Film yang dibesut oleh Aditya Gume ini mengisahkan tentang komedi yang terjadi di Palembang. Dan istimewanya film ini berbahasa khas dialog Palembang. Kita lihat cuplikan Dul Muluk Dul Malik. Dul Muluk. Aku Dul Malik, Nyai. Terima kasih atas kunjungan dan juga apresiasi Bapak kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dul Muluk. Iya. Masya Allah. Kau ini siapa? Tony. Siapa? Fatoni. Film yang kedua, Laura. Diangkat dari kisah nyata tragedi yang sangat menyedihkan tentang seorang gadis muda. Sutradaranya Hanung Bramantyo dan pemainnya Amanda Wallace. Inilah cuplikan film Laura. Dia selalu bikin Laura sedih. Itu dengar siapa sih? Teman-teman lu. Lu kan tahu teman-teman lu toksik semua. Lu yang toksik anjing. Lu kenapa jadi kayak gue toksik? Lu itu lebih sayang sama gue daripada lu, Jo. Lu tuh anjing. Film yang ketiga, Malam Kelamat, karya Helvi Kadit, dibintangin oleh Federica Kuhl, seorang putri Indonesia dari tahun 2019. Kita lihat cuplikan film Malam Kelamat. Nenek. Nah, teman-teman, sampai di sini jumpa kita untuk Loket edisi Jumat 6 September. Dan kita akan jumpa lagi Jumat depan pada tanggal 13 September 2024. Terima kasih.